Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan Rosmah Mansor agar pasportnya dikembalikan sementara bagi membolehkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu berlepas ke Singapura untuk menemani anak perempuannya bersalin. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membenarkan permohonan yang dibuat oleh peguam bela tertuduh, Jagjit Singh. Pasport pemohon dikembalikan kepadanya pada 15 Oktober 2021, hari ini, dan mesti dikembalikan ke mahkamah, sebelum atau sebelum 6 Disember 2021. Ini dengan syarat pemohon hanya dibenarkan melakukan perjalanan ke luar negeri ke Singapura, mulai 21 Oktober 2021, dan mesti kembali ke Malaysia pada atau sebelum 21 November 2021, hakim memutuskan. Zaini berkata keputusan hari ini mengambil kira tempoh kuarantin 14 hari apabila Rosmah pulang ke Malaysia dari Singapura. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Muhammad Mustafa P. Kunyalam.